Tidak boleh untuk beli handphone, beli baju baru. Ini berkaitan dengan anak sekolah, boleh? Boleh. Atau dipakai untuk tambahan modal usaha? Modal kerja untuk usaha, boleh? Jangan dipakai untuk beli barang-barang konsumtif, HP, tidak. Enggak boleh. Hari ini kita memberikan lagi BLT BBM di Kabupaten Maluku Tenggara. Di sini memang baru dimulai, kurang lebih 100-an tadi, tapi yang akan menerima adalah kurang lebih 4.000-an. Tetapi di Indonesia, supaya kita tahu semuanya, sampai hari ini BLT BBM yang sudah tersampaikan kepada penerima itu sudah 5.999.567 di 431 kabupaten dan kota. Sudah dimulai semuanya. Memang baru kurang lebih 5.900. Hampir 6 juta. Dari 20,6 juta yang harusnya menerima. Memang ini masih dalam proses semuanya. Tetapi 6 juta itu bukan angka yang kecil. Ya. Kemudian juga dalam waktu hanya kurang lebih 1 minggu sudah bisa menyalurkan seperti itu. Dan juga bantuan subsidi upah yang sudah menerima sampai hari ini sudah 4.122.000 dari 16 juta yang akan diserahkan. Ya, saya kira jelas. Atas perintah Presiden kita, baru saja saya serahkan 40 motor untuk Kodim 1503 ya, di Maluku Tenggara. Ya. Dan ini baru saja awal, karena nanti seluruh Babinsa akan kita kasih motor, dan nanti rencananya motornya akan kita buat di dalam negeri, di Indonesia, oleh Pindad dan PT Land di bawah holding industri pertahanan holding yang sekarang, yaitu Defend ID. Jadi itu rencana besar. Presiden telah memerintahkan kita di Kementerian Pertahanan untuk menyusun rencana pertahanan jangka panjang. Dan untuk itu pembinaan dan pembangunan kekuatan teritorial salah satu unsur yang sangat penting. Jadi semua Babinsa, Koramil, Kodim, Korem, dan Kodam akan kita berdayakan. Jadi itu dalam rencana kita besar, bagian dari pertahanan negara yang sistemnya adalah hankam rata. Pertahanan keamanan rakyat semesta. Rakyat kita, negara kita sangat besar, sangat sangat kaya. Presiden memerintahkan kita harus jaga. Kalau kita kaya dan kita tidak jaga, ya salah kita sendiri kalau kekayaan kita diambil. Saya kira begitu, yeah. Bapak Presiden.